Pidato Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Makmun Murad, MSI. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله La Nabi wa Rasul Yang kami hormati Profesor Dr. Tobroni M.Si mewakili Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Yang kami hormati Profesor Dr. Ahmad Tingraya MA, Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 1 Jakarta, yang kami hormati Insinyur Dedi Harsono, MSI Ketua IKALUM Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang kami hormati Ketua Senat, para guru besar, seluruh anggota Senat yang Sebagian besar hadir melalui YouTube serta para undangan lainnya. Yang kami hormati juga para orang tua wali wisudawan, yang saya hormati dan muliakan, salam takdim dari kami, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati juga para wisudawan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, siang menjelang sore. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, Alhamdulillah hari ini tanggal 29 November 2022, Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali mengadakan wisuda. Kali ini agak berbeda, bila sebelumnya wisuda dijalankan satu putaran, ini dijalankan dua putaran atau dua sesi. Jadi sudah seperti pemilu di Indonesia. Sesi pertama tadi pagi dilaksanakan dan selesai tepat pukul 12 dan kemudian sesi kedua dimulai pukul 14.00. Wisuda kali ini meliputi wisuda program doktor yang ketujuh, program magister ke-45, program spesialis ketiga, program sarjana ke-76, program diploma tiga. Yang kali ini secara keseluruhan diikuti oleh 2.129 wisudawan yang terdiri dari 10 fakultas dan sekolah pasca, pasca sarjana yang terdiri atas 8 wisudawan doktor, 239 wisudawan magister, 1.861 wisudawan sarjana. 7 wisudawan spesialis dan 16 wisudawan D3. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua telah diangkat menjadi insan yang lebih beradab dan bermartabat Dibanding jauh sebelum Islam hadir, hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil dengan baik menyelesaikan studinya. Studi yang baik adalah studi yang selesai. Meskipun saya tahu sebagian dari wisudawan yang ada ini ada yang harus berganti nomor induk mahasiswa. Artinya berarti lebih dari tujuh tahun. Harus berganti NIM. Tapi saya berhusnudon, bahwa mahasiswa yang melebihi angka tujuh tahun itu bukan karena tidak pintar, tapi semata karena masih sayang, masih ingin mencintai Universitas Muhammadiyah Jakarta, sehingga harus. Berlama-lama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, pencapaian ini adalah bukti kerja keras dedikasi saudara yang tentu tidak terlepas dari motivasi, doa, dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam usaha keras tersebut, terutama para orang tua atau keluarga dan orang-orang yang. Saudara cintai. Kepada para orang tua, wali dan keluarga wisudawan kami juga mengucapkan selamat atas keberhasilan yang diraih oleh putra-putri atau suami atau istri dari Bapak Ibu sekalian. Harapan saya setelah di wisuda kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta berharap Tetap ada jalinan komunikasi dengan kami. Selalu kami katakan bahwa tidak ada bekas murid, tidak ada bekas mahasiswa, dan tidak ada bekas guru atau bekas dosen. Ini yang penting, adik-adik ketahui. Sebagai bagian dari insan akademis, harapan kami, adik-adik semua para wisudawan. Tidak bangga dengan nilai-nilai kuliah IPK yang tinggi yang saudara peroleh sebagai simbol dari kecerdasan intelektual, tapi banggalah ketika saudara berhasil menampilkan secara apik berbarengan dua kecerdasan yang lainnya, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi, dalam konteks kehidupan berbangsa. Bernegara dan bermasyarakat, saat ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosi. Cerdas secara intelektual itu penting, tapi jauh lebih penting orang yang mempunyai kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi. Di Indonesia terlalu banyak orang yang mempunyai kecerdasan intelektual tapi minim sekali orang yang mempunyai kecerdasan spiritual dan emosi. Indonesia butuh manusia-manusia yang berintegritas, manusia yang mencoba hidup dengan prinsip, satunya kata dengan perbuatan. Saya berharap sekali adik-adik wisudawan selepas nanti hidup di masyarakat, berada di ruang kerja, bersedia mengisi ruang-ruang kosong yang nirintegritas inilah ruang-ruang kosong. Isilah ruang-ruang kosong tersebut dengan kejujuran, keadilan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebagai sarjana muslim, alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, senantiasa kami berharap tebarkan dan bantu dakwah Islam dimanapun nantinya para wisudawan berkarya atau bekerja. Tentu saja, dakwah Islam yang berkemajuan, yang menjunjung tinggi apa yang disebut sebagai Islam wasatiyah, Islam tengahan. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang berbahagia, wisuda kali ini dilaksanakan berbarengan di bulan yang sama dengan Milad Muhammadiyah yang ke-110 dan Milad. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ke-67 dalam hitungan Samsiah dan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang beberapa waktu yang lalu dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muktamar Muhammadiyah telah menetapkan kembali Profesor Dr. Haidar Nasir dan Profesor Dr. Abdul Mukti yang notabene, nama yang disebut terakhir adalah Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau tidak bisa hadir karena di waktu yang bersamaan, beliau tengah berada di India. Muktamar juga menghasilkan banyak keputusan lainnya, di antaranya putusan terkait dengan isu-isu keumatan. Ada enam isu keumatan yang telah disahkan di Muktamar. Surakarta. Yang pertama adalah regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah. Yang kedua membangun kesalehan digital. Yang ketiga memperkuat uhuah Islamiyah. Yang keempat penguatan tata kelola filantropi Islam. Yang kelima beragama yang mencerahkan. Dan yang terakhir adalah otentisitas wasatiyah Islam atau moderasi sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalam Quran surat Al Baqarah ayat 143. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang berbahagia dalam rangkaian Milad Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ke 67 maka izin kami menyampaikan beberapa hal yang pertama Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yaitu berdiri sejak tanggal 18 November tahun 1955. Saat ini Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki 10 fakultas dan sekolah pasca, pasca sarjana dengan 57 program studi jumlah program studi terbanyak yang dimiliki oleh perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah. Di mana jumlah prodi itu berasal dari 36 program studi sarjana, kemudian 4 program profesi, 2 program spesialis, 12 program magister, dan 3 program doktor. Yaitu doktor manajemen pendidikan Islam, doktor administrasi publik, dan doktor ilmu manajemen. Program doktor yang dimiliki UMJ saat ini setara dengan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, masing-masing mempunyai tiga program doktor sementara dua universitas yang lain yang sudah mendapat akreditasi A yaitu A dan unggul yaitu Universitas Ahmad Dahlan dan Uhamka baru memiliki satu program doktor. Banyaknya program doktor yang dimiliki sebuah universitas itu menunjukkan keseriusan di dalam pengelolaan sebuah universitas. Sebab tidak mudah untuk mendirikan sebuah program doktor, karena syarat yang paling ringan terkait dengan persyaratan administrasi itu harus memiliki dua guru besar dan tiga dosen yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala. Tentu ini tidak mudah, tapi alhamdulillah. Universitas Muhammadiyah Jakarta berhasil memperoleh saat ini dengan tiga program doktor, dan insya Allah, dalam waktu yang tidak lama nanti juga akan segera menyusul program doktor kesehatan masyarakat. Kalau ini boleh tepuk tangan, jadi tepuk tangannya disuruh. Saat ini Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai lima prodi unggul dan sebelas prodi yang berakreditasi A. Lima prodi saat ini tengah mengikuti ISK dan insya Allah ditargetkan untuk mendapatkan unggul dan lima prodi yang lainnya tengah dipersiapkan untuk mengikuti reakreditasi juga dengan target unggul. Sehingga diharapkan pada tahun 2023 nanti sudah terdapat 15 program studi yang berakreditasi unggul. Jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta saat ini berjumlah 21.599 mahasiswa. Nanti dikurangi 2.000 lebih yang wisuda hari ini. Jadi nanti kira-kira kisarnya sekitar tinggal 18.000 ribu sekian. Sementara jumlah dosennya sebanyak 638 dengan 14 guru besar. Tapi karena sudah dikurangi satu, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Saiful Bahri, belum lama meninggalkan kita semua, sehingga guru besarnya berkurang menjadi 13 dan yang berpangkat lektor kepala sebanyak 62. Saat ini sebanyak lima dosen sedang berproses untuk menjadi guru besar. Sementara dari sisi pendidikan, dosen berpendidikan doktor sebanyak 208 orang dan 115 sedang ongoing studi program doktor yang di tahun 2023 diharapkan 23 dosen atau sekitar 20 persennya sudah berhasil menyelesaikan doktor. Sementara dosen yang bersertifikat atau punya serdos itu sebanyak 54 persen. Dan sebanyak 50, dosen telah ber-ID Sinta. Ini syarat dosen itu memang sekarang tidak mudah lagi. Jadi harus mengisi banyak hal termasuk juga menulis di jurnal dan lain sebagainya. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami di pimpinan punya target bahwa wisuda yang sekarang di, bertempat di AIS, insya Allah akan menjadi wisuda terakhir yang dilaksanakan di luar kampus. Selanjutnya mulai wisuda Maret 2023, insya Allah akan dilaksanakan seterusnya di kampus. Kita sekarang sudah mempunyai auditorium yang diberi nama Auditorium Profesor Kiai Haji Ahmad Ashar Basir, MA, mantan ketua PP Muhammadiyah setelah Pak AR Fahrudin atau sebelum Pak Amin. Dan insyaallah aula itu nanti akan menampung lebih dari 2200 sehingga nanti bisa berwisuda di aula yang kita miliki. <tuk> Kalau adik-adik kepengen wisuda di tempat kita sendiri, silakan nanti ikut wisuda lagi Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat dan langkah kita, termasuk juga langkah untuk memajukan UMJ menjadi kampus yang terkemuka, modern, dan Islami. Poin paling terakhir, apa yang tadi dibacakan oleh Kori kita, adik kita yang baru semester 3 ya. Yang baru semester 3 itu maknanya dicamkan betul-betul. Terutama pada dua hal yaitu jangan sampai musyrik dan yang kedua harus menghormati kedua orang tua. Mumpung yang masih orang tuanya ada, itu harus betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, tanpa orang tua Anda itu bukan siapa-siapa. Maka berbaktilah terus kepada orang tua, kepada kedua orang tua, selagi kedua orang tua masih hidup. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.